Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri pertama memenuhi undangan dari. Presiden Republik Rakyat Tiongkok, kemudian dari Beijing, saya akan terbang langsung ke uh, Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ, uh, saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di lima Peru, dan dari Peru. Hadir KTT G20 di Brazil, dan dari Brazil saya akan terbang langsung uh, memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu, kemungkinan saya akan mampir di beberapa uh, negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali. Ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahawa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan. bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang uh, sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan saya kira di peranan Indonesia, sikap Indonesia uh, sangat di Tunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita, dan uh, ya, kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada wakil presiden dan kabinet merah putih hal-hal yang di... gunakan sebagai pedoman, saya kira tidak ada yang luar biasa. Tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini satu dua bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidak efisiensi bersih dari manipulasi, bersih dari kong-kali-kong kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif. Dan tidak boleh ada unsur-unsur politis